kejadiannya hari Senin dini hari, padahal saya ada di luar kota di Bogor. Saya berarti bahwa saya sebagai koordinator atau aktor pemain utama udah nggak benar lah. Seorang saya ada di Bogor kok Senin dini hari itu. Nah, kalau saya sebagai dalang, berarti saya menggerakkan, merancang dan menggerakkan. Saya nggak pernah merancang dan tidak pernah menggerakkan bahwa adanya penyerangan kantor YLBHI, ya, yang saya tahu bahwa di YLBHI diadakan seminar. Seminarnya tentang masalah pengungkapan kebenaran sejarah. Sejarahnya, versinya versi siapa? Nah, kalau versinya dia adalah versinya yang mengaku orang-orang yang teralienasi, yaitu orang-orang keluarga ex-PKI atau orang yang akibat kejadian GT/PKI. Nah, itu berarti itu kira-kira kita jernih lah bicara. Jadi dalam pengumpulan itu udah tersiar di medsos, udah ada juga berita-berita bahwa akan diadakan seminar pelurusan sejarah bahwa pertama PKI tidak salah, yang kedua yang salah adalah Soeharto, yang ketiga bahwa yang salah adalah tentara. Nah, karena mereka tidak salah, kejadian 1965 atau 30 September 1965 yang dinyatakan selama ini versi sejarah adalah kudeta oleh PKI. Nah, terus mereka membantah, kami tidak terlibat, itu adalah internal Angkatan Darat, yaitu Letkol Untung melakukan kudeta, membentuk Dewan Revolusi dan menghapus pemerintahan Bung Karno. Itu udah kudeta namanya. Oh, ini tentara katanya, bukan PKI. Nah, dan itu internal Angkatan Darat. Sedangkan yang dikatakan kudeta itu ada Angkatan Darat, ada anggota Angkatan Darat, ada Angkatan Udaranya, ya toh, ada juga Pemuda Rakyatnya masuk di dalam itu. Jadi bisa dibantah bahwa kejadian kudeta yang dilakukan Letkol Untung adalah ada lain angkatan. Jadi tidak murni Angkatan Darat, bisa dibantah bahwa kudeta itu, kalau dikata mereka bukan kudeta, bahwa itu memang kudeta, pernyataan Untung sendiri bahwa pembentukan revolusi dan untuk membubarkan permintaan Bung Karno. Sudah itu jelas bahwa itu kudeta. Bahwa kudeta itu dilakukan internal Angkatan Darat, bahwa itu adalah lakukan oleh Angkatan Darat, tidak benar, bisa dibantah. Ada Angkatan Udaranya terlibat di dalam itu, ada Angkatan Lautnya di dalam revolusi, ada Angkatan Polisinya, ada waktu itu masih Angkatan Perusahaan Indonesia. Jadi ada 4 angkatan. Jadi bisa dibantah bukan Angkatan Darat, urusan urusan Angkatan Darat. Yang kedua, bahwa PKI itu tidak terlibat, kita buktikan urutan-urutan sejarah versi yang dari kita, bukan versi mereka, versi orang-orang yang pihak yang merasa tidak bersalah, yaitu pendukung-pendukung orang PKI. Nah, kita buktikan di mana instruksinya pertemuan DNID dalam sejarah, karena ada surat DNID kepada Bung Karno bahwa dia bertemu dengan Letkol Untung untuk melakukan langkah-langkah untuk menangkap para jenderal. Gitu. Itu pada surat tanggal 6 Oktober DNID melarikan diri ke Jawa Tengah, buat surat pada Bung Karno bahwa dia melakukan pertemuan dengan, suratnya ada di pengadilan Bung Karno, bahwa dia bertemu tanggal 30 malam harinya itu sekitar jam 8 ada satu tempat di Jatinegara. Jadi ada kaitan bertemu dengan Letkol Untung, bahwa Untung melapor kepada dia akan melakukan penangkapan terhadap para jenderal-jenderal Angkatan Darat yang tidak mau melaksanakan perintah pembentukan Angkatan Kelima yang diminta oleh Aidit. Angkatan Kelima itu di luar Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi ada Angkatan Buruh Tani, diminta sama Bung Karno supaya dibentuk dalam rangka untuk Dwi Kora melawan Malaysia. Tapi Bung Karno sudah meminta kepada Angkatan Darat, Angkatan Darat tidak mau. Nah, para jenderal jalan itu Angkatan Darat tidak mau, ada perintah
supaya dilakukan penculikan dibawa pada Bung Karno. Aidit bicara sama Untung, jadi itu terbukti suratnya ada, jadi terlibatlah pimpinan PKI. Katanya itu pimpinan PKI saja, oke, nggak ada pimpinan PKI. Tapi pimpinan PKI ada membuat perintah kepada nama Sam Kamaruzzaman bahwa untuk melakukan langkah-langkah membina orang-orang di tubuh ABRI, darat, laut, udara dan polisi. Jadi ada hubungan semua. Jadi pimpinan terlibat, organisasi terlibat. Nah itu jadi versi mereka, mereka nggak terlibat. Sekarang kita buktikan bahwa mereka terlibat. Nah mereka sekarang keturunan-keturunannya membuat simposium yang ada di Arya Duta tahun 2016. Sama juga diundanglah dua pihak. Simposium itu direstui oleh Luhut Panjaitan, waktu itu Menko Polhukam, sama Gubernur Rahmanas Hadi Wijoyo, ya. Gubernur Rahmanas itu Lieutenant Jenderal senior saya. Dua pihak berbicara. Tapi ketika kita berbicara, pihak kita menyampaikan bahwa kedudukan persoalannya begini, kejadian 648 yang gini, bahwa PKI itu berontak, 65 PKI itu berontak, terlibat, mereka ribut, nggak boleh ini, diusir yang mau bicara. Jadi dua pihak waktu simposium tahun 2016. Nah, jadi kita buat tandingan PPAD, Persatuan Perwira Angkatan Darat, mengenai masalah simposium juga kita mengadakan bahwa versi mereka yang di Arya Duta tahun 2016 dengan versi yang dari kita yang merasa kita dipojokkan bahwa kita yang bersalah bukan PKI yang salah, dua-duanya kan dibawa ke pemerintah. Nah, tapi pemerintah belum menyelesaikan emosinya, dibawa, wah benar ini PKI bersalah, benar ini tentara membalas, benar ini NU membalas yang terakhirnya, benar ini Allah, dia membalas, benar rakyat membalas menyerang PKI, PKI terbunuh, kata mereka 500 ribu, taruhlah iya. Kita yang dibunuh, taruhlah ribuan. Nah, berarti yang memulai siapa? Yang memulai orang-orang PKI, karena dia kudeta, dan membunuhin. Ini fakta sejarah. Maksudnya dua-dua ini kejadiannya, waktu yang katanya seminar ini mereka penulisan sejarah, menyampaikan dan tidak dapat izin dari polisi untuk seminar. Tapi mereka lakukan. Tentu ada juga pihak yang menolak kejadian ini. Ada pihak menolak itu ya anak-anak Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah, kemudian mengundang. Bukan saya yang undang. Saya kan dituduh. Kalau aktor berarti yang melakukan langkah-langkah, kalau dalang berarti yang mempersiapkan untuk melakukan demo. Nah, saya diundang anak-anak muda semua nih. Diundang oleh koordinator, bukan GPI-nya, koordinator perorangan yang namanya Rahmat. Ada undangannya kok di HP saya untuk hadir. Ya, undangan secara umum terbuka elemen-elemen yang mau menegakkan kebenaran keadilan untuk melawan versi yang dibuat oleh seminar. Nah, datang dong orang kita melakukan semacam demo. Mereka melanggar hukum. Apa sebab melanggar hukum? Seminar untuk membahas tentang pencabutan TAP MPRS, bahwa mereka enggak salah, maka MPRS mencabut TAP nomor 25 atau 66 tentang pelarangan PKI dan underbownya semua di bumi Indonesia. Nah, mereka mau cabut itu dengan seminar-seminar tentang sejarah segala macam, semua bukan salah mereka, mereka tidak kudeta dan mengatakan mereka tidak ikut kejadian 48, bukan mereka merancang, memberi kebenaran untuk seminar dan disampaikan. Dan sudah terbukti pendukung PKI yang namanya Bambang siapa nama itu, yang anggota DPR PDIP, Bambang Waris apa namanya, itu mengatakan supaya cabut TAT MPRS nomor 625 atau 66, disarankan kepada PDIP dan kepada Golkar. Nah, supaya itu sudah terbukti, jadi benang merahnya ada, anggota DPR PDIP supaya memberitahukan, masuk di medsos, masuk di mana-mana, dia menyatakan supaya cabut TAT MPRS. Ini ada seminar
dua ini ada hubungan kelihatannya. Nah, kita ada demo. Demo meminta jangan ada seminar itu. Nah, kalau ada orang melanggar hukum, yang panitia ini melanggar hukum. Lemhanas ini, LBH ini melanggar hukum. Karena membuat seminar untuk menyatakan diri yang benar, TAP MPR itu salah. Padahal TAP MPR sudah tidak boleh dirubah-rubah lagi. Nah, berarti PKI nggak boleh hidup. Mereka mau menghidupkan PKI. Rakyat Indonesia trauma kejadian 48. Ulama dibunuh, gubernur dibunuh, bupati digergaji. Anak santri-santri dibunuh, dibuang dibakar hidup-hidup. Ya persislah kejadian di Rusia waktu revolusi Bolshevik itu dibunuhin sampai 15 juta, di Cina sampai 20 juta. Itu komunis lakukan, dan doktrin komunis memang begitu. Bunuh itu merupakan cara, jalan untuk orang supaya ikut komunis. Kan pengalaman kita, jadi ada demo tandingan. Saya datang diundang, bukan saya mengundang. Tapi Bapak tidak datang kemarin? Datang saya. Diundang datang dong. Bahwa ini, wah ini anak-anak muda. Enggak lagi saya orang tua, udah tua nih, saya enggak apalagi lah. Anak muda berusaha saya undang, minta pendapat saya bagaimana. Oke, bagus. Tapi saya bilang, jangan anarkis. Bawa aja, bawa spanduk boleh, tapi jangan masuk di halaman LBH. Kalau masuk, itu sudah delik hukum. Memasuki pekarangan orang lain, dengan tanpa seizin dari yang pemilik, itu kena pasal KWP 167. Nah, itu saya sebutkan. Kalau kita buat kekerasan, apalagi menyerang rumah, menyerang perorangan, ada disuting oleh mereka, hati-hati saya bilang. Jangan memukul. Kalau kita dipukul, kita foto orang mukul. Nanti kita bisa lapor. Siapkan advokasi, tim advokasi saya bilang. Boleh kalian lakukan, tapi dengan syarat jangan anarkis. Itu terang kok pada Jumat malam 1 jam 8. Oh, jam 8. Itu diundangnya, Bapak diundangnya. Pasal. Diundang, pas jam malam 1. Sebelum kejadian berarti ya? Belum kejadian. Terus, saya enggak terlibat. Kalau saya dalang, saya merancang. Enggak, bagaimana besok, umpamanya berada di depan ini, bagaimana pembagian tugas, ada yang datang, dia membawa pribadi, dan ada yang datang membawa ormas. Ya, nah, itu yang hari Sabtu pagi. Setelah itu kita dengar bahwa polisi sudah membubarkan itu acara, enggak dilanjutkan, ya bubar, anak-anak kan bubar itu ya pada hari Sabtu. Enggak ada lagi. Ya toh? Saya memantau lewat media sosial, saya pantau. Tapi tahu ada kejadian lagi media sosial, bahwa mereka akan melakukan juga, tetap juga melaksanakan dengan seni dan tari. Mereka enggak bubar kok. Ada fotonya kita lihat di medsos, mereka melakukan tetap juga acara itu dilakukan walaupun sudah dilarang polisi. Apa sifatnya, polisi sudah melarang, masuk polisi ke dalam marah-marah mereka, tapi acara seninya tetap jalan. Di situ keluar, saya baca, dan saya pagi baru saya baca bahwa ada korban segala macam, karena saya sudah di Bogor. Enggak tahu tuh, saya enggak hadir di situ juga. Itu kemudian keluar berita, dan saya dengar juga berita, oh mereka massa datang karena melihat mereka berkumpul-kumpul juga, massa datang. Saya enggak ada memanas-manasi massa kok, enggak ada saya minta mereka. Bahkan saya bilang sudahlah, udah dilarang polisi kok, enggak usah lakukan lah. Ke mereka SMS saya untuk minta hadir, enggak usah lah.